Oke, setelah di video sebelumnya gue sempat kasih tahu kenapa channel ini baru aktif lagi. Nah, sekarang sebagai salam pembuka, sebagai tayangan perdana setelah 1 tahun gue vakum di channel ini, gue akan share mod dari Shopee. Tapi gak menutup kemungkinan gue akan bahas juga mod Gojek ataupun Grab ya, kalau memang ada kesempatannya. Oke, kali ini gue mau share versi yang terbaru. Tapi sebelum gue lanjut, jangan lupa lo like, subscribe, share, and comment channel ini ya. Dan gimana cara dapetin modnya, nanti bisa lo simak di akhir video. Ada passwordnya atau gimana, nanti disimak aja ya. Sekarang kita langsung aja masuk ke MT Manager gue ya. Di sini ada Gulbat Free 6130 ya, disebut free karena gue ada membernya, makanya gue keluarin mod ini yang free nya Gulbat ya, karena gue pemilik dari Gulbat, Ganas, RCM ya. Oke, sekarang kita coba ya versi 6130. Tampilannya kayak gimana ya. Kalau ada yang sekiranya lama, gua akan skip ya. Ya, kita izinkan. Ya, ini tampilan awalnya ya. Ini XML bergambar. Kita lanjut. Ya, kita izinkan. 6130. Ya, ini ada tokennya. Jadi kalau lo pakai mod ini ada tokennya. Nanti caranya gue kasih tahu. Ya, sekarang gue udah masuk di beranda ya, di depannya. Dan lo lihat sendiri tadi nggak ada K11, jadi gue bisa lewatin K11 ya. Tapi kalau di device lain gue nggak tahu ya. Tapi di HP gue, di Redmi Note 7 itu bebas K11 ya. Oke, ini tampilan depannya. Kalau buat di bagian profilnya ya seperti ini, gue bikin sederhana aja lah, nggak ngejelimet, nggak norak atau gimana. Di sini ada status kerja Ghost Insight Pink Vermook ya. Dan di bagian pengaturan dulu kita lihat ya, bagian informasi gue clear cache data dulu. Di sini ada tertera 6130.0 ya. Kelihatannya ini real base, bukan manifest ya. Oke, kita lihat di bagian ghostnya ya. Di bagian ghostnya seperti ini, Gulbat Team Indonesia di paling atas. Di bawahnya ada tombol-tombol ya, paling kiri ini ada untuk nyimpen koordinat. Sini refresh, ini tombol on off ya. Ini buat yang ada love-nya, ini untuk nyimpen favorit. Paling pojok kanan bawah itu buat resto, melihat restonya ya. Jadi tinggal lu lihat-lihat lagi, dan caranya kalian harus klik dulu untuk memilih resto yang mau dititikin ya. Klik cangkir atau gelas ya sebelah kanan ya. Nah, kalau udah berubah hijau gini berarti udah kesimpan ya resto yang kalian pilih. Lihat di favorit. Nah, kita tinggal klik yang tengah layar ini, play. Ini auto kill ya, jadi dia nanti kalau orderan masuk dia tuyulnya mati sendiri ya, otomatis berada di posisi awal kita berada aslinya ya. Terus di sini gue balik lagi ke profil, ada ping ya. Ping itu bisa dinyalain bisa enggak, ini tinggal di onin aja ping servernya. Kalau udah begini kita sapu layar ya, sapu layar, terus kita cari Shopee-nya lagi. Dan paling bawah dilihat ya, pingnya berjalan si Gulbat server ya, 72 milisecond, 84 ya, semuanya tuh ya. Dan kalau mau matiin lagi kayak tadi, matiin
ya, tinggal di sapu layar lagi ya, terus klik lagi Shopee ya, dan pingnya udah hilang ya. Dan yang terakhir yang bawah bagian Vermook, itu Vermook kalau posisi mati ini, mod ini nggak minta Vermook ya, berarti ini buat akun joki. Nah kalau dihidupin Vermooknya, itu dia akan minta Vermook. Gitu aja ya gampangnya. Oke, gue rasa gitu aja sekilas tentang mod dari gue ya, dari Gulbat Free. Ini trial seminggu, kalian bisa cek ambil modnya di apa, di grup yang gue taruh di link deskripsi. Nanti kalau udah di download, kalian tokennya minta ke gue, Japri ya. Selain minta token, kalian wajib screenshot ya channel gue, Ivan Kaivan ini ya, kan kena seribon. Ya, di sini lo wajib screenshot kalau lo udah subscribe channel Ivan Kaivan ya, channel gue ya. Kalau udah lo subscribe, lo screenshot, lo kirim sambil minta tokennya. Oke, okay. Oke lagi, wajib screenshot kalau kalian udah subscribe. Tanpa screenshot, gue nggak akan kasih token. Silakan kalian cari sendiri tokennya. Oke, gue rasa gitu aja. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi subscribe, share, like, and comment channel gue. Ivan Kaivan di sini. Terima kasih. Selamat pagi.